Kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk yang wajib dimiliki oleh toko kaca atau aluminium. Dan ini adalah produk fast moving, yaitu silikon. Silikon atau lem kaca digunakan untuk merekatkan kaca atau menutup celah pada pintu aluminium atau mengisi kekosongan dari dudukan di aluminium bawah. Nah, silikon sendiri memiliki banyak macam. Ada yang model botol, odol, atau seperti sosis, dan ukurannya cukup besar. Tapi saat ini Graha Elite yang tersedia adalah yang bentuk botol seperti ini. Silikon memiliki banyak warna. Pada dasarnya memiliki banyak warna, hitam, putih, bening atau clear, abu-abu, lalu ada beberapa warna khusus seperti warna merah, hijau, dan biru. Tapi kita jarang memakainya. Kemudian silikon terbagi dari dua. Silikon asam dan silikon netral. Saat ini yang saya pegang adalah silikon netral. Dari botol, kalian bisa lihat ada tulisan netral di botolnya. Maksudnya apa? Silikon netral atau silikon asam diartikan sebagai zat yang dimiliki oleh silikon tersebut. Kalau silikon netral, kalian bisa menggunakannya ke berbagai tempat seperti di batu, di aluminium, dan juga tahan cuaca. Tetapi kekurangannya, daya rekatnya tidak begitu kuat dan cukup lama kering. Sedangkan silikon asam, ini yang saya pegang adalah silikon asam, di bagian botol biasanya ada tertulis acetic cure atau asid, yang artinya asam. Silikon asam memiliki zat asam yang cukup tinggi, jadi kurang cocok apabila kalian ingin memakainya ke dinding atau ke kayu atau ke aluminium, karena zat asamnya dapat merusak. Tetapi kelebihannya adalah jika kalian menggunakan untuk merekatkan dua kaca, daya rekatnya cukup kuat dan lebih cepat kering. Kemudian ada satu silikon lagi, yaitu silikon X-bond atau extra bond. Silikon X-bond sendiri adalah silikon khusus yang dipakai untuk ke cermin atau memasang kaca-kaca cermin. Zatnya netral karena dia bisa dipasang di kayu. Silikon cermin seperti ini isinya berwarna coklat kekuningan. Hasil jadinya sedikit berbeda dengan silikon yang biasa. Kalau silikon biasa, hasil jadinya seperti rubber atau karet. Tapi kalau extra bond atau silikon X-bond, hasil jadinya keras seperti batu. Nah, untuk memakai silikon, kita membutuhkan alat khusus yang bernama gun silikon. Gun silikon ini adalah alat khusus yang dipergunakan untuk memakai silikon. Memakainya cukup mudah. Kalian tinggal memasukkan botol silikonnya ke dalam, lalu seperti pistol, kita tinggal menembakkannya secara lurus